melanjutkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh pelosok Nusantara pada insya Allah periode kedua kepemimpinan saya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah keputusan sangat penting. Setelah melalui perenungan yang mendalam dan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dan saran-saran dari berbagai elemen masyarakat seperti yang saya sebutkan pada bagian awal tadi, maka saya memutuskan dan telah mendapatkan persetujuan dari partai-partai koalisi, yaitu Koalisi Indonesia Kerja, bahwa yang akan mendampingi saya sebagai calon wakil presiden periode 2019-2024 adalah Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari masyarakat luas di seluruh tanah air. Mengapa Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dipilih? Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin lahir di Tangerang.